Tuan-tuan, logik akal ya. Tak ada negara di dunia yang memilih orang 93 tahun sebagai ketua kerajaan. Wah, soal umur saya masih disebut-sebut kononnya saya sudah 93 tahun dan tak mungkin boleh jadi Perdana Menteri. Tetapi 93 tahun boleh lagi buat macam-macam. Bukan saja naik kuda, bawa kereta. Tetapi untuk mengalah Najib, masih boleh. Masih boleh. Saya percaya bahawa Najib rasa amat takut sekali dengan orang tua ni. Sebab itu macam-macam dibuat nak sekat saya daripada bertanding pun. Sampai parti saya pun tak nak diluluskan ataupun nak diharamkan. Janganlah takut sangat. Biarlah saya tua. Tapi kita lihatlah apa yang akan berlaku kepada awak yang begitu sekali sombong dengan kesihatan kononnya. Tapi yang ranting bukan semuanya ranting yang bawah yang jatuh. Yang tinggi pun jatuh juga. Jadi jangan berasa terlalu sombong dengan umur yang muda kamu. Lihatlah, kalau tak kerana tipu, awak akan kalah dalam pilihan raya ini. Kalau berani, jangan tipu. Thank you.